Hasil drawing, Taipei Open 2024. Tunggal Putra. Taipei Open akan berlangsung mulai tanggal 3 sampai 8 September di Taipei Arena. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Johannes Saut Marcelino, yang akan melawan pemain India, Kiran George. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Kiran George, di babak selanjutnya, Johannes Saut Marcelino akan melawan pemenang antara Arno Merkle atau Justin Ho. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Alwi Farhan, yang akan melawan pemain Kazakhstan, Dmitri Panarin. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Dmitri Panarin, di babak selanjutnya, Alwi Farhan akan melawan pemenang antara Victor Lai atau Li Chiahao. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan pemain Thailand, Pornpicha Choi Kewong. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Putri Kusuma Wardani. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain asal Indonesia, yaitu Komang Ayu Cahya Dewi, yang akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Ting Yu. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Komang. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, yang akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei, Chen Cheng Kuan, Chen Sheng Fa. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah Ganda Putra, tak ada satupun wakil Indonesia. Berikut adalah draw kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, yang akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Li Qichen, Lin Yen Yu. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Jesita Febi. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, Lani Tria Mayasari, Rachel Alessia Rose, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Lani Rachel akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Hang Xin En, Hang Yuan. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Febriana Amalia akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Yu Xuan Chen, Lin Yu Hao. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah draw kualifikasi Ganda Putri. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah Ganda Campuran, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia batal mengirimkan wakilnya. Berikut adalah draw kualifikasi Ganda Campuran.